Oke, selamat datang di channel YouTube Kampung Kayo. Jumpa lagi bersama saya Ricky Citra Riose. Baiklah, untuk kali ini saya akan mereview salah satu produk dari body lotion. Mereknya adalah Alea. Sekilas mirip dengan nama orang. Di sini kita lihat kemasannya seperti apa. Tara, nah bentuknya seperti ini. Ya, ada gambar daun-daun di situ. Ini namanya adalah hand body atau lotion Alea. Nah, di sini bahan-bahannya dia mengandung ekstrak susu. Dia mengandung ekstrak goat's milk atau susu with UV filter. Jadi dia mengandung UV filter, ekstrak goat's milk atau susu, sehingga bisa untuk melembabkan kulit. Nah, kalau keterangannya di saya belinya di sini di salah satu toko online yaitu Shopee ya. Jadi keterangannya kalau di Shopee itu bisa untuk memutihkan kulit, mencerahkan, melindungi dari sinar matahari, dari sinar UV. Kemudian bisa memutihkan kulit secara permanen apabila dipakai secara teratur setiap hari. Untuk cara pakainya, ini cara pakainya, pastikan kulit kita dalam keadaan bersih. Contohnya mau dioleskan ke tangan, berarti tangan kita harus bersih dulu, harus dicuci atau mandi dulu deh, pokoknya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ini lotionnya, kita buka. Bentuknya seperti ini, nah, yang perlu dicari tuh. Nah, kita taruh, kita tuangkan. Nah, bentuknya seperti ini. Dia bentuknya kental. Kalau dibandingkan dengan hand body biasa, Citra, Marina, atau Vaseline gitu ya, dia lebih kental yang ini. Terus aromanya, aroma bunga, harum, wangi, lebih kayak bunga-bungaan gitu ya. Nah, kalau kita aplikasikan, ini tangan saya, dua tangan saya belum dioleskan lotionnya, bodinya. Nah, yang di sebelah sini saya akan olesin lotionnya. Nah, kita gosok sampai ngeblend di tangan. Nanti kita lihat perbedaannya. Seperti apa perbedaannya? Ya, kurangnya kita tambah lagi. Tambah lagi. Kita gosok. Ini wangi ya. Nanti seperti apa bentuknya? Kita lihat apakah ada hasilnya atau enggak. Jadi bentuknya seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat mana yang saya pakai, mana yang enggak. Nah, warnanya di sini agak abu-abu monyet, abu-abu monyet. Pokoknya warnanya beda deh, simpulkan sendiri. Yang ini belum pakai, yang ini setelah pakai. Jadi bagus atau enggaknya bentuknya itu kalian bisa lihat sendiri mana yang bagus. Ini yang belum dipakai lotionnya, ini yang sudah. Nah, kalau bagi yang suka warna yang seperti ini silahkan beli. Kalian simpul ke sendiri mana yang sukanya gitu ya. Saya di sini cuma review. Saya pakai, saya jelaskan gimana rasanya, gimana bentuknya. Selebihnya Anda yang menilai sendiri. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau untuk aromanya wangi. Nah, terus kalau untuk rasanya ke kulit itu lembab. Nah, terus ini kalau kita pakai, ini tahan seharian. Contohnya kita pakai jam 6 pagi, bisa tahan sampai jam 9. Atau sebelum kita cuci malam-malam juga nggak lepas deh. Kecuali kalau kita cuci pakai sabun baru hilang.
membedakan. Ini sudah pakai lotion, ini enggak. Bagus atau enggaknya kalian sendiri yang menilainya. Kalau kalian suka yang seperti ini ya silakan. Ya, jadi di sini saya cuma mereview. Tuh. Warna apa coba? Nah, jadi seperti itu. Karena saya juga baru pertama beli juga baru pakai. Nah, terus kalau untuk membuktikan seperti ini. Nah, cukup gitu dulu review dari saya. Jangan lupa saksikan video-video saya untuk selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.